Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia, setiap orang pasti mengharapkan dia punya kedudukan yang tinggi. Setiap orang mengharapkan dia memiliki derajat yang luhur. Sehingga setiap orang berusaha untuk mendapatkan itu dengan berbagai caranya masing-masing. Namun, sesungguhnya apa yang bisa membuat kita menempati derajat yang tinggi? Tentunya terutama derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya wa turfa'u bihid darajat?" Rasul bertanya kepada para sahabat, kata Rasul, "Maukah kalian aku tunjukkan atas apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat?" Maka para sahabat pun menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Maka kata Nabi, "Qala isbaghul wudu'i fis sabarat." Yang pertama kata Nabi, yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang adalah yang pertama isbaghul wudu'i fis sabarat, yaitu dia menyempurnakan wudu di pagi hari yang dingin. Seringkali di pagi hari dalam keadaan dingin, terlebih lagi saat cuaca sedang dingin, seringkali kita enggan untuk berwudu, atau kalaupun berwudu, kita berwudu dengan sekedarnya tanpa menyempurnakan wudu tersebut. Padahal kata Nabi, ketika di pagi hari yang dingin lalu kita berwudu dengan menyempurnakan wudu, itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan akan mengangkat setinggi-tingginya derajat kita. Yang kedua, amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan dan akan mengangkat derajat seseorang adalah wasabaru alal makarih, bersabar atas sesuatu yang tidak ia senangi. Termasuk mungkin diantaranya melaksanakan ibadah. Melaksanakan kebaikan adalah sesuatu yang terkadang tidak kita senangi. Karena memang demikianlah. Rasul pun mengatakan bahwa al-jannatu huffat bil makarih. Jalan ke surga itu dipagari dengan sesuatu yang membuat seseorang tidak senang. Bil makarih. Tetapi kata Nabi, siapa yang bersabar atas sesuatu yang tidak dia senangi, maka itu akan menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan yang ketiga, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dalam artian bahwa dia rajin pergi ke masjid, dia rajin melangkahkan kakinya ke masjid, dia senang berjamaah sholat di masjid, maka itu yang akan mengangkat derajat seseorang. Dan yang terakhir kata Nabi, wantidharus salati ba'das salati, selalu menunggu salat setelah dia salat. Artinya dia selalu merindukan salat, dia selalu menunggu datangnya waktu salat. Itulah empat hal yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan seseorang yang mampu melaksanakannya akan Allah tinggikan derajatnya. Semoga kita semua diberi hidayah, taufik dan inayah oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan empat kebaikan ini, yaitu menyempurnakan wudu, bersabar atas segala sesuatu yang tidak kita senangi, memperbanyak langkah ke masjid, dan kita selalu menunggu datangnya waktu sholat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.